Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat berjumpa kembali bersama kami Mr. Jirinil. Welcome back Mr. Jirinil. It's been a long time. Agak lama ya, tidaknya kemarin-kemarinnya saya udah buat tentang cara how to convert karburator to injection. Untuk pembahasan kali ini kita masuk ke pembahasan tentang elektrikalnya ataupun juga skema. Kemarin apa saja yang harus disiapkan untuk barang-barang apa? Barang-barang atoseng nomas yo. Saiki barang-barang jlimet sing raketok motor ataupun disebut dengan perkabelan atau kelistrikan. Nah, mungkin teman-teman ya sebelum saya masuk ke penjelasan tentang skema, saya garis bawahi karena saya bukan ahli elektronik ya dan juga saya bukan ahli programmer. Dan saya juga bukan ahli pokok elektro-elektro sing koyo ning gone YouTube-YouTube itu kan. Nah, jadi nanti kalau ada kekeliruan ya mohon maaf, ya mungkin nanti dikoreksi. Sing penting hasilnya podo toh. Penting nanti hasilnya kan sama kan. Hasilnya yo pede penak kan ngono toh. Yo injeksi iso, yo pede penak. Wis ketok bener kan. Meskipun yo cara kalian yang model ABC dan semacamnya. Sebenarnya kalau di sebelum masuk ke skema, teman-teman juga banyak ya yang sekarang udah musim injeksian kabel bodinya anggap wis model PNP. Kadang yo ya nyun sewu ya. Ininya kabel bodinya lo utute muni. Aduh. Jadi sing penting urip injeksine, jadi kabel bodi diuntel-untel. Oh, dia kan gak ngerti skema nih kan. Nah, maka dari itu kita kasih tahu tentang skema dan peranannya tak apa saja mas. Yang pertama masuk di bagian pin out. Pin out kayaknya harus bikin video-video lagi nih besok-besoknya. Wah, pin outnya kalau nggak salah di sini ada 33. Ada 33 pin outnya. Jadi mulai dari apa? Nah, terus kira-kira apa saja sih di dalam injeksi ketika yang dipakai untuk motor-motor yang biasa? Soalnya ketika masuk di motor yang kayak ini contoh CBR, kabelnya banyak banget dan serba LED. Nah, berhubung saya pakainya nanti dirubah ke motor CB, gak terlalu banyak mas sebenarnya. Nah, nanti ada dua versi mas ya. Versinya nanti pakai yang sensor O2 atau yang non O2. Biasanya yang non O2 itu sistem injeksi yang model-model lama kayak seperti Super X125, kayak Vixen kalau di Yamaha, terus kayak CBR old yang K15 kalau nggak salah. Yo. Nah, yang pertama selain ECU di sini teman-teman harus membedakan dan juga harus mengetahui antara sensor dan aktuator mas ya. Kalau sensor itu ya sensor mas, sing biasanya itu gak lebih dari 5 volt untuk catu dayanya. Tapi kalau aktuator biasanya rata-rata 12 volt untuk di motor-motor ya konvensional dan motor-motor kayak gini. Nah, yang pertama itu masuk di bagian aktuator dulu ya. Aktuator. Kira-kira aktuatornya itu ada apa saja? Yang pertama itu injektor. Nah, tak kota yang anggap ini injektor mas ya. Injektor. Terus yang kedua ini fuel pump. Full pump. Nah, kota. Dan ini mesti bergandengan mas. Ini injektor loh, terus full pump kayak ini. Ini kan bensin. Intinya dari bensin ke injektor. Ini pompane, ini tukang kecerotnya. Nah, pasti namanya aktuator itu ada catu daya 12 voltnya ini nanti. Nah, 12 volt. Dan juga ada negatifnya. Nah, terus masuk lagi. Nanti teman-teman pasti ketika menggunakan ECU apa saja, ada yang namanya soket DLC. Nanti ada soket DLC. Kalau biasa kotak-kotak sehingga ngincep nih naik scanner, jadi penak mas. Nih kalau DLC terus piye nih kon program kan, ini wajib bagi saya. Kalau teman-teman nggak pakai DLC juga masalah. Pake menawa luwih sakti atau ECU atau lebih sakti dari scanner.
Nah, ini ada soket ada 4. Kalau ini 2-2 aktuatornya. Tapi yang aktuator ini ada 1 12 volt ini kan. Dan ada negatif. Ya, jelas ya. Terus biasanya kalau motor-motor konversi dari motor sport, ada yang namanya lead angel atau yang disebut dengan sensor bus, sensor kemiringan. Nah, lead angel ya, LA atau bus lah, harus semodel. Intinya sensor kemiringan. Nah, di sini juga ada dua kabel mas, ada aktuatornya 12 volt, atau catu, maksudnya catu daya. Nah, ini masuk ke ECU. Nanti dia yang menganu arus. Intinya memerintah atau mengirim voltase berapa maksimalnya, berapa minimnya. Biasanya kalau miring nanti akan kenapa kok bisa mati? Karena arusnya voltasenya voltmeternya nanti diturunin, akhirnya enggak ada strume. Singgini kok ngono lho. Nah. Ini aktuatornya injektor, fuel pump, ini DLC ya. DLC Lean Angel. Terus yang terakhir ini aktuator ya. Yang terakhir coil. Duh, coil kok kan strumnya gede loh mas. Kok iso dikira 12 volt kok aktuator? Lah ini beda mas. Ini bukan motor karburator. Ini motor injeksi. Ya. Nah di sini ada pasti ada 12 voltnya. Nah, ada berapa aktuator? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Tapi nanti bisa dipersimpel lagi. Wes intinya wong Jawa lah ngono to. Disimpel-simpel ne. Ribet gua sing ribet. Ganti sing simpel. Kita bisa membuang Lean Angel. Gimana caranya? Nanti bisa pakai transistor atau pakai maksimal atau arus titik tengahnya ya. Voltasenya itu distabilkan terus. Ya jadi masih miring namanya ya ngeblak pun dilosor. Jadi gak bisa mati, muter melaku terus. Ini bisa dihilangkan. DLC sebenarnya bisa dihilangkan asal teman-teman udah sakti, gak pakai scanner bisa langsung. Jadi cuma ya satu lah. Tapi paling tidak ini harus dikasih mas. Kasian nanti kalau mau servis seandainya kenapa di Mr. Engineering sendiri harus pakai DLC. Ketika nanti mau servis di dealer kok ya dimanapun ada soket DLC-nya lo gincep nih yo. Bengkel ngerti mas. Intinya menaknya wong liyo. Ternyata wong liyo gak menaknya wak diwi. Wih sing ngerutuk. Wih sing masuk aktuator mana? Terus sensor. Karena ini pakai rata-rata saya pakai kepunyaan sport ya. Motor sport seperti Vixen R15, CBR, Ninja dan semacamnya. Jadi sensor yang digunakan yang pertama itu EOT atau ECT. Apa EOT kuwi mas? EOT ku engine oil temperature. Intinya dia temperaturnya ngedeteksinya lewat oli. Kalau ECT lewat apa? Engine coolant temperature. Kode ya, jeruk mangan. ECT itu engine coolant temperature. Dia mendeteksi panas suhu panasnya itu lewat radiator. Nah, karena motor sport rata-rata sudah pakai radiator mas yo. Jadi pakai ECT. Intinya sama sebenarnya. Dia mendeteksi suhu pakai radiator. Nih, gak ngira radiator yo radian gak. Ya, iki EOT atau ECT. Dia ada yang 2 kabel ya, kotak IC. Ada yang 2 kabel, ada yang 3 kabel. Nah, tapi rata-rata 2 kabel. Kalau yang ada 3 kabel berarti nanti satunya negatif. Wes. Terus selain sensor EOT atau ECT, ada yang namanya sensor O2. Nah. Oh iya, sorry. Untuk letaknya EOT itu biasanya ada di dekat blok atau head, atau yang kalau ECT itu kan deket-deket perbanyuan sirkulasi anu mas, di sirkulasi air radiatornya pasti termostatnya. Oh, yes, ya. Terus sekarang O2, kalau O2 ini apa sih sensor kegunaannya O2 ini mendeteksi gas buang.
Jadi yang memerintah atau mengirim data gas buangnya lewat sensor O2. Nah, ini terletak di bagian head. Ya, alhamdulillah mumpung ini contoh, Mas. Nah. Ya, ini Mas. Ini sensor O2. Ini letaknya ini kan pembuangan, Mas. Knalpot. Nah, ini sensor O2-nya. Terus ini ECT-nya gimana? Nah, ini nih. Nah, ini kan banyu radiator masuk ke sini. Nah, ini ada sensor untuk sensor EOT atau ECT. Nah, ini kepunyaan Honda Vixen. Kok Honda Vixen? Yamaha Vixen, Mas. Oke, untuk selanjutnya masuk di bagian sensor yang ada di bagian throttle body. Di throttle body itu kalau di sport kebanyakan dia sudah pakai sensor MAGS. Kalau nggak ada sensor MAGS-nya, biasanya dia pakai TPS saja, kayak seperti Honda Versa. Nah, apa sih sensor MAGS tersebut? MAGS itu kepanjangan dari Modulate Air Quantity Sensor. Intinya fungsi dari sensor MAGS ini yang mengatur atau menganalisa udara yang masuk ke intake yo masuk ke dalam pembakaran. Ini sing ngatur angin ini iki, Mas. Nek karburator kan enek settingan angin ambek jet pilot. Nah, pilot jet wis koyo kuwi. Nah, MAGS di sini dia mempunyai ada 5 kabel, 1 2 3 4 5. Nah, di dalam MAGS tersebut ada 3, Mas. Ada 3 sensor yang sudah dijadikan satu. Yang pertama itu TPS. Throttle position sensor, intinya yang mengatur buka tutupnya gas, buka tutup gas ya, Mas. Dikirim mesti ngirim nang ECU kabeh. Iki ngirim nang ECU, iki ngirim nang ECU kabeh. Yang pertama itu TPS, yang kedua itu ada IAPS. Ada intake air pressure sensor. Fungsinya untuk tekanan udara masuk. Jadi, ini tak sebutkan ya, ada TPS, ada IAPS. Nah, fungsinya ini sebagai tekanan udara masuk. Yang terakhir itu ada IATS, intake air temperature. Jadi temperatur itu, yo temperatur udaranya itu dia sudah intinya pinter MAGS, Mas, yo. Sing ngatur ya ada IATS, temperatur udara wis kaya apa dikirim nang ECU iku mau, sak mene iki rada panas udarane. Jadi kalau rada panas, ECU memerintah yang lainnya itu rada boros, tipis-tipis. Rada enggak, oke. Itu punya di sensor MAGS. Ada 5 kabel, ya, Mas, yo. Kalau O2 ini dia hanya pakai 1 kabel saja. Nah, wis yo. Eling-eling. Di MAGS itu ada TPS, throttle position sensor, ada IAPS, intake air pressure sensor, yang terakhir ada IATS, intake air temperature sensor. Nah, kan wis benah toh. Iki bagian injektor, intinya perbensinan dan pergenian atau perapian. Ini nek koil, ini injektor mbek perbensinan. Nek ning karburator, anu karburator maksudnya. Iki bagian enek EOT ini ngatur suhu panas yang mau. Terus yang terakhir ini MAGS ngatur udara nih. Injektor. Nah, ya tau intinya nanti dari kesemuanya ini piye carane kebutuhan mesin itu yo pas, gak boros yo gak irit. Nek karburator kan bisa berubah-ubah, Mas. Mak ya berubah-ubah, bisa tetap kok, sorry. Kenapa? Karena settingan gak mulu. Ketika naik di permukaan dengan ketinggian atau MDPL lebih dari 1000, otomatis ya rotok begok atau rotok piye kan, nek pengguna karburator pasti paham lah. Nah, kenapa ini bilang tetap? Settingannya itu tetap, mosok ketika naik ngegas ataupun juga di kondisi panas dia muntir setelan angin, Mas, ya kan gak mungkin tuh. Nah, inilah kalau pakai injeksi ku pinter. Nah, dia sudah ada sensor-sensor sing ngirim iki kondisi ngene iki. Jadi yang mengatur semuanya ECU, engine control unit. Dia diatur gimana cara diboroskan, diiritkan, kapan waktunya diboroskan, kapan waktunya diiritkan. Ininya wis seimbang. Iki ECU, Mas. Iki pinter. Ojo mbok apusi, mbok apus-apus ngono kan. Kok dijemper-jemper. Nah, wis intinya kayak gitu. Habis ini masuk ke skema, Mas. Oke, saya kira cukup ya. Saya ulang sekali lagi. Ada ECU.
Nah, di ECU sendiri nanti ini kabel-kabelnya masuk ke ECU. Ada aktuator, ada sensor. Untuk dua mas, gak apa-apa mas iyo. Karena ini ya penting, ya gak penting display ini utaknya ini gini. Di injektor ada dua kabel, ya. Di full pump ada dua kabel. Caranya ini loh, tak tarik sing 12 volt, tek. Injektor 12 volt, sing full pump 12 volt, tek. DLC 12 volt. Bagus. Terus Lean Angel ini gak usah kepake saya, oke. Coil. Di coil sendiri ada 12 volt. Dadi ada siji tut. Terus di ECU sendiri ya ada. ECU anu, oh ECU ning kene ya. Ah, sembarang lah bebas lah intinya ECU. Dia 12 volt. Dadi ada siji. Ini sudah namanya catu daya ya. 12 volt. Berarti intinya ini nerimo setelah kontak 12 volt mas yo. Sembarang emang bisa kasih relay, bisa kasih screen sendiri, bisa pakai pengaman. Intinya ben gak ketika ada konsleting di sini ben gak meledos. Nah, intinya dia nerima 12 volt ya. Ya dari aki atau kontak. Nah, plus. Nah, kok sensor gak masuk ke sini loh? Sensor kan bukan 12 volt, Mas. Sensor itu di 5 volt, maksimal 5 volt. Ada yang 4, ada yang 3. Nah, kenapa enggak nerima 12 volt? Karena maksimalnya 2 volt. Nah, ini larinya kemana, Mas? Larinya ke ECU kabel skemanya. Nah, sekarang ini kan masih ada Mas satu-satu, ini 2, ini 2, ini 2. Larinya kemana, Mas? Nah, di injeksi sendiri itu yang diatur intinya yang di on off sing di metek mati gak iku bukan positif tapi negatifnya mas. Contoh injektor lagi kan nek wis positif nek kalau positifnya sudah ada berarti kan kapan negatifnya nek tak langsung negatif ya otomatis ya urip terus mas, nanti hidup terus injektornya gitu loh. Jadi yang ngatur negatifnya nih ECU, berarti ini maksudnya ke ECU dan nanti tinggal pin outnya. Banyak mas sekarang udah full pump sama mas. Full pump juga ke negatifnya, semuanya yang ada di sini yang ada di aktuator itu masuk ke ECU. DLC, nah kecuali DLC, sorry, DLC ini negatif langsung. Kan fungsinya DLC kan untuk deteksi, nah, masuk nang scanner. Nah, kan nggak mungkin ini ada deteksi apa kan? Ya scanner berarti positif sama negatif. Negatifnya dia, oh sorry, bukan lambangnya kayak gini, lambangnya negatif ini. Lean Angel ini tadi ada umumnya saya aktifkan ya, masuk 12 volt. Nah ini yang satunya kan outputnya dia masuk ke ECU lagi. Nah gitu loh ya. Terus coil itu sebenarnya diinjeksi yang standby itu 12 volt mas. Saya bisa dicek ya, coil yang ada di injeksi motor injeksi saya mencapnya avometer ataupun juga test pendisi itu pasti ketika kontak on dia 12 volt. Dia dari aki langsung atau dari aktuator 12 volt. Catu daya 12 volt. Nah, yang diputuskan atau yang dimatikan, hidupkan, matikan kapan, penentuan kapan dihidupkan, contoh kayak injektor kapan dibuka, coil kapan dipercikkan, itu negatifnya. Nah, gini. Yeah. Itu masuk ke ECU. Jadi yang ngatur ECU lewat perantara ke semuanya ini. Nah, ini kapan injektor membuka atau kapan api mulai memercikkan itu dibantu oleh sensor CKP atau crankshaft position sensor atau juga yang disebut dengan pulser ya ngono lho ya iki. Nah itu kan banyak tonjolan-tonjolannya iki Mas yo kayak ini contoh ini. Jadi tonjolannya banyak, dia ini kapan menentukan di gimana nang itu terus diperintahkan nang kapan kamu tuh mercikan api di berapa derajat. Nih kamu bukanya sekian, sik nunggu kelek buka dan semacamnya. Makanya ECU ini pintar mas. Tapi sak pintar-pintar ini cek gawainnya menungso. Ya siapa? Ini masuk coil. Ini di bagian aktuatornya. Ya simpas ya. Dua-dua. Injektor ada dua. Yang satu positif masuk setelah kontak. Negatifnya masuk ke ECU. Full pump sama. Coil sama, positifnya standby setelah kontak, negatifnya yang memerintahkan ECU.
Sekarang masuk ke EOT atau ECT. Di EOT itu ada dua kabel. Kita pakai yang dua kabel dulu biar gampang. Dan dua kabel itu sama-sama keluarnya dari ping out edo. Set masuk ke sini. Set masuk ke sini. Nah, kalau yang ada tiga gimana, Mas? Yang satunya masukkan ke negatif. Biarnya sistem-sistem lama yang pakai tiga kabel. Siap. Terus O2. O2 itu hanya satu kabel. Kalau dioda itu rata-rata kebanyakan warnanya tuh hitam strip oranye. Lah larinya kemana, Mas? Ke sini juga, Mas, kayak itu. MAKS. Ada 5 kabel, sama semuanya larinya kok ke ECU. Nah, dari kesemuanya ini, kesimpulannya dari aktuator dan sensor itu teman-teman harus bisa membedakan mana yang sensor, mana yang aktuator. Seandainya sensor ini dikasih 12 volume ledos, Mas, karena ini maksimalnya 5 volt rata-rata sensor. Kenapa disebut sensor? Ya karena ya seperti itu. Kenapa aktuator? Kenapa dia bisa 24 volt loh, bisa namanya aktuator ya. Intinya wis plus ngono lah, wis nek ngomong aktuator kayaknya ilmunya terlalu tinggi. Wis intinya plus. Plus piro? Lah sepeda motor yang 12 volt. Rata-rata loh, Mas, ya. Nah, wes sampean bisa membedakan antara aktuator dan sensor. Pasti teman-teman juga bisa lakukan di rumah sendiri. Gak usah garap nang Mister Engineering. Wakeh garap nang, Mas. Jadi antri kesuwen, Mas, ngene, Mas. Ini bisa garap di rumah sendiri, yo. Garap dhewe. Nah, sensornya kan kayak telutok sebenarnya kan. Kalau pakai tinggal ya sekarang langsung contoh aja ya. Kita pakai ECU kepunyaan Honda Vixen ya. Yamaha Vixen yang model terbaru ataupun juga R15. Atau CBR itu hampir mirip lah. Kenapa? Karena sama-sama ada O2-nya. Apakah di contoh di CBR ada injektornya? Ya ada, Mas. Tinggal ini. Full pump-nya? Ada full pump-nya. DLC sama ada DLC-nya juga. Lean Angel sama, motorsport ada lean angel-nya atau sensor bus, ke sensor kemiringan. Coil ada. Berarti tinggal teman-teman mau aplikasikan motor apa? Ini nih. Kabelnya tinggal masukin. Nanti pelajaran selanjutnya ini di di skema atau aku skema, aku pin out, membaca pin out-nya. Masuk aku tak screenshot videonya kan dulu. Terus di sensor. Di Yamaha Vixen apakah ada O2-nya? Yang terbaru L15 ya, ada. ECT ada juga, Mas, karena dia pakai sistem radiator. MAKS ada. Kowe tok podo kabeh. Gampang. Nah, ininya seperti itu, Mas. Yo, ayo kita belajar bareng. Nah, karena ini masuk skemanya, nanti tinggal saya membuatnya di contoh ketika kemarin kan saya sudah karena maaf agak lama karena proses pembubutan, Mas, yo. Mesinnya itu harus dibubut, harus menyiapkan. Di prosesnya seperti itu. Nah, jadi ini dululah untuk dimasuk di apa saja yang dibutuhkan di sensor-sensor atau skema-skemanya seperti ini. Tinggal pin out-nya. Di pin out 1, 2, 3, 4. Kan ada 33 kalau nggak salah ya. Di Honda. Tapi nggak semuanya dipakai. Yang dipakai hanya ini saja. Jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tambah ini 15, 16, 17, 18. Ada 18 pin out saja yang dipakai kalau diinjeksi, Mas. Yang lain enggak kepakai. Kalau mau convert nang motor-motor konvensional gitu. Wis, intinya seperti itu. Yuk kita tetap belajar bareng. Saya bukan meniat menggurui. Saya bukan ahli, Mas. Bukan ahli di skema kayak gini. Yo, ini didelok sawangane ngene iki, yo. Bukan mencerminkan seorang elektronik, saya bukan elektronik. Intinya ya kita pokok paham lah, intinya hasilnya sama gitu loh, Mas, yo. Intinya saya mempersimpel bicara. Nah, kalau teman-teman belum paham, nanti bisa videonya diulang lagi. Karena ini butuh pemahaman yang secara detail. Karena apa? Resikonya, Mas.
ini salah atau konslet meledos saya itu nih. Apa gak entek 300 atau 400. Nek mung ngajukan iso atau PRT yo iso entek 1 juta lebih. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi ojo langsung cacat, Mas. Jadi diteliti lagi. Ini kabelan. Tipsnya sebelum mengerjakan untuk di bagian kabelan harus makan ben konsentrasi. Terima kasih. Ya semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, mati dulur-dulur KB, dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.